is my own suit, and I'm getting stronger step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Cuma sampai bulan April. Setelah itu kita tetap bersatu, tetap tinggal di Indonesia. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Masing-masing. Tapi karena kita semuanya mungkin punya jiwa yang bahwa kita bersaudara, kita berteman, pilihan berbeda itu tidak jadi masalah. Malahan dalam satu frame foto kita masing-masing menentukan pilihan, mau pilih nomor berapa gitu, kadang-kadang itu terjadi. Tapi sekali lagi itu bukan tujuan kita. Kita datang sini mendoakan buat kedamaian negeri, terutama buat Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya Indonesia bebas dari bencana, Indonesia bebas dari segala macam musibah, dan kita doakan negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap terjaga. Itu yang pasti, jangan dilihat dari perbedaannya, tapi harus lihat dari kita itu Indonesia. Kita tuh Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetap harus bersatu.
apapun agama kita, apapun ras kita, dari mana, dari suku apa. Tapi ingat, kita ini adalah khalifahnya Allah. Jangan sampai kita terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Toh itu cuma sampai, ini ngomongin tadi ya mengenai caleg, pencaleg dan sebagainya ya. Itu cuma sampai bulan April. Setelah itu kita tetap bersatu, tetap tinggal di Indonesia gitu. Jadi mudah-mudahan insya Allah dengan adanya salawat ini, pengajian ini, insya Allah bisa benar-benar damai. Damai artinya dalam kalbu, damai dalam segala hal, dan segala sesuatu yang kita langkahkan itu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Itu aja. Amin ya Rabbal Alamin. Mau yang mau pilih sana, mau pilih sini, yang penting kita tetap saudara. Intinya itu. Karena saya tidak masuk ke ranah politik, jadi saya cuma satu tujuannya mengajak kita bersolawat. Justru itu, ini kan pasti orang nggak mungkin nggak tahu. Pasti orang tahu, mereka caleg dari mana tahu. Nah, justru ada yang berseberangan, sebelah kanan ada pro ini, sebelah kiri ada pro ini. Justru itu, saya menyatukan inilah, walaupun berbeda pilihan, kita tetap bersatu. Gitu. Kan nggak mungkin saya jelaskan ini dari caleg ini, gitu kan. Udah tahu semua lama, Mas Sultan juga udah tahu dari mana. Terima kasih, Senom. Sudah percayakan kita-kita ini sebagai public figure untuk meramaikan, membantu, mendoakan negara kita supaya menjadi aman, sejahtera ke depan, insya Allah. Amin. Jadi niat kita untuk mendoakan ke depannya itu lancar semua ya. Amin. Itu aja sih. Kalau dari saya, bismillah, mantap, hasil maksud. Sekarang yang aku alamin aja, ketemu teman pasti masalahnya yang sama. Ya Gus? Ya. Makanya Gus bilang, ayo deh kita kumpul, kita duduk bareng. Pertemuan hari ini pun, perkumpulan hari ini pun, bersolawat hari ini pun, berzikir hari ini pun, untuk menyatukan kita semua, intinya itu sih Mas. Gak banyak, intinya cuma kita untuk bersatu aja semua. Gitu. Istilahnya tergerak hati kita memang untuk mendoakan khususnya bangsa Indonesia. Jadi teman-teman semua sudah tahu, jadi kita semua memang kalau pengajian nggak ada niat yang lain-lain, apalagi tujuannya untuk dunia lah, adalah kita semua sama-sama merapatkan barisan, mengamankan bangsa kita, Master ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini buat kita semua tentunya sekali lagi membawa keberkahan. Walaupun sekarang zamannya tahun politik ini sangat berat, banyak yang akan terjadi, tapi kita di sini duduk di satu majelis taklim, kita berusaha untuk bisa membuat yang namanya Indonesia ini menjadi negeri yang damai. Mudah-mudahan di bawah bimbingan kita guru Gus Anom, apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan oleh kita semua di sini tercapai, dan yang paling penting adalah Indonesia sekali lagi damai ya guru ya. Semoga Indonesia ini lebih damai dengan doa kita bersama dan kita tidak terpecah belah. Tujuannya adalah untuk kedamaian Indonesia dan kita tetap bergandengan tangan saling sayang, menyayangi dan mencinta. Itu pesannya apa Mas Damar? Ya, makasih Master. Ya, pesannya Master Limbat adalah tetap kita bersatu dan menjaga kedamaian buat bangsa Indonesia, itu aja. Protect your soul.